Pelaksanaan ASEAN Games 2018 yang menjadikan Palembang tuan rumah bersama Jakarta berdampak positif dengan pembangunan di Palembang. Untuk mendukung pelaksanaan tersebut, pemerintah membangun LRT pertama di Indonesia yang berada di Palembang dengan rute Bandara SMB2 menuju Jakabaring. Di Kota Palembang telah mencapai 72,16% dari total panjang LRT. Menurut Alex Nurdin, Gubernur Sumsel, usai menerima kunjungan Chief de Mission dari berbagai negara peserta ASEAN Games 2018 serta Wei Jizong, Wakil Presiden OCHA di Griya Agung menyampaikan, Sumsel optimis dapat menggelar dan mensukseskan pelaksanaan ASEAN Games 2018. Semua elemen dan lapisan masyarakat dilibatkan untuk mendukung suksesnya kegiatan ini. Dengan status tuan rumah secara tidak langsung, perekonomian di Sumsel mengalami peningkatan yang berdampak dengan meningkatnya taraf kesejahteraan masyarakat. Pertama, semua tidak bagus. Kemudian yang kedua atau ketiga, not good enough. Tidak cukup bagus. But today, setelah melihat Jakabaring, semua bagus. Jadi seolah-olah sekarang ini satu kehormatan bagi kita membela nama negara, kita compete dengan Jakarta dengan tujuan yang baik. Menyelenggarakan nanti Asian Games dengan sepenuh hati, keikhlasan. Kita tidak memanfaatkan, tadi dikatakan, games ini untuk membangun daerah ini, tapi kita membangun daerah ini untuk kesejahteraan rakyat dan juga untuk kepentingan. ASEAN Games 2018 akan dilaksanakan di dua kota, yakni Jakarta dan Palembang, yang dimulai 18 Agustus sampai 2 September 2017. Tim Liputan Sriwijaya TV.